Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan atau bagaimana cara membuat logo Bawaslu di Corel Draw. Kalau kalian yang sudah malas, kita bisa langsung saja untuk pencarian di Google itu ada logo Bawaslu PNG. Jadinya kita sudah simple sudah. Kita bisa save yang ini. Bisa save yang manapun. Tapi kebanyakan untuk dirubah untuk tulisannya bisa kita cari yang PNG agar tampilannya seperti ini. Saya sudah download tadi yang PNG seperti ini. Lah, ini sudah PNG. Kenapa yang menyebabkan PNG ini enak untuk diedit? Karena itu adalah transparan. Bisa dirubah-rubah di bawahnya bisa kita tambahin untuk mungkin Bawaslu-nya ya. Untuk teksnya tinggal nambahin di sini. Tapi kita akan belajar bagaimana cara membuat sendiri untuk di aplikasi atau di software Corel Draw ya. Pertama untuk membuat kotaknya ini kotak suara ya. Kotak suaranya pakai poligonal dengan ini 6 ya. Dengan ujungnya 6 seperti ini. Jangan lupa untuk membuat poligonal ini kita pakai tetap tekan kontrol biar proporsional ya, bukan menceng-menceng seperti ini, tetap pakai kontrol ya pegangnya. Terus karena ini tidak tajam atau lancip atau tumpul di sini, kita rubah dulu di shape tool ya, shape tool. Kita rubah menjadi curve, convert to curve. Seperti ini. Lalu kita klik dua kali. Nah, kita akan mendapatkan semuanya sudah tumpul. Nah, oke, untuk yang kedua kita bikin yang gampang dulu. Ini kotak suara ya kayaknya. Apa? Surat suara, maaf, maaf. Ini surat suara seperti ini. Nah, lalu klik kita miringkan seperti ini. Kurang ke bawah. Mungkin seperti inilah. Oke. Terus kita membuat yang lubang seperti ini. Kita pakai yang kotak rectangle tool itu seperti itu. Tekan kontrol juga biar proporsional atau perseginya pas. Terus kita putar 45 derajat. Klik kanan ya. Oh. Maksudnya sambil tekan kontrol biar pas 45. Lalu kita ke shape tool lagi, ke shape tool di sini. Lalu kita rubah ini, rubah dulu seperti ini. Mengikuti moncong yang di atas ini, seperti ini. Ini ditarik saja pakai shift. Ditariknya sambil tekan shift. Nah, kita sudah mendapatkan kotak yang ini. Terus kita bagaimana cara membuat di sini? Ini kan ada yang garis ke bawah. Kita pakai kotak lagi. Seperti ini. Klik yang ini, terus klik tiga ini, pilih yang tiga, namanya seleksi, lalu kita aling. Jadi pas tengah semuanya. Oke. Di sini yang kotak yang di atas ini yang kecil, kita klik kanan lalu convert curve. Nah, untuk ini kan masih tajam nanti ya. Kita buat seperti ini juga. Caranya adalah kita kasih garis bantu dulu. Klik yang ini. Klik yang kotak. Klik dua kali. Bikin satu lagi notnya. Nah, kita tarik di sini sampai menyentuh garis. Nah, ini kan ada tanda panah. Kita seperti ini. Tarik sampai ada tulisan edge itu seperti itu. Sama ini garisnya tarik juga seperti ini. Sudah seperti ini, lalu kita weld untuk yang kotak yang kecil sama dengan yang persegi panjang ini lalu weld. Nah, seperti ini. Weld. Lalu kita pilih yang kotak yang besar, kita trim.
Nah, untuk kotak yang ini kita bikin lagi kotak yang agak pak besar sambil tekan shift ya, terus tarik klik kanan, lalu kita pilih kotak ini, lalu kita trim seperti ini, kita hapus yang tidak perlu, sudah jadi. Kita tinggal kasih pewarnaan. Karena ini masih dalam kesatuan, kita harus break curve apart atau Ctrl K untuk shortcutnya. Kita bisa pilih sudah, ini warna merah, ini warna emas. Nah, untuk mungkin tambahan ya, ini untuk tulisan Bawaslu, Ctrl K kalau sudah jadi Bawaslunya besar. Terus badan pemilihan umumnya itu kecil biasanya. Seperti ini pembuatannya. Mungkin mau dikasih Panji Situbondo bisa, karena di sini Kecamatan Panji, Panji Situbondo. Seperti ini. Oke, seperti ini. Klik semuanya. Oh, ini grup dulu ya, grup dulu. Grup. Terus klik kanan di sini untuk menghilangkan struknya. Seperti itu, lalu klik yang Bawaslu, kita tekan ini align center horizontal atau C. Seperti itu, sudah jadi. Untuk menyimpannya, nyimpannya untuk PNG seperti ini, nyimpannya untuk PNG, Ctrl E, lalu kita pilih PNG. PNG siap, sudah logo Bawaslu, Bawaslu Panji mungkin ya, Situbondo. Oke, export. Lah, di sini kita harus transparan, ini harus dicentang ya. Kalau enggak tercentang, PNG-nya seperti ini, ada putihnya di belakang. Kalau transparansi itu sudah enggak ada. Ya, siap, seperti itu. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.